Untuk Solo penyaluran BLT BBM terus BNT dan PKH itu sudah selesai. Jadi dari alokasi yang kita terima kita sudah menyalurkan. Dari alokasi yang kita terima untuk 3-in-1 itu 28.448 kita salurkan sebanyak 27.916 atau 99,53% ya. Sisanya ada 132 KPM yang belum ya. Kemudian untuk 2-in-1 dari BBM dan PKH itu dari alokasi 7.198 KPM kita sudah menyalurkan sebanyak 6.944 atau 96,47%. Sisanya 254 KPM. Sedangkan BBM plus BNT itu alokasi yang kita terima 34.381 kita sudah menyalurkan sebesar 99,16% atau 34.093 KPM. Tersisa sebanyak 288 KPM. Itu realisasi yang kita capai. Gitu. Mayoritas yang tidak tersampaikan itu apakah meninggal atau tidak? Macam-macam, ada yang sudah meninggal, kemudian ada yang keluar kota gitu, tidak ada di tempat gitu kan, ada juga yang sudah pindah gitu kan. Jadi kita akan melaporkan hal ini ke apa namanya itu ke Mensos nanti. Ya, kalau saya ini kan orang tua masih sudah tidak bisa kerja lagi. Yang rawat saya kan anak saya. Dan anak saya itu hanya jualan makanan burung itu mas. Dia pun juga sangat panas sekali, sangat berat sekali. Untuk makan mas, pokoknya tidak untuk beli rokok, beli minuman gitu lah, ya tidak boleh itu memang itu ya. Untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ya. Ini kemarin pas turun seperti ini, dengan didatangi petugas, atau memang sudah pernah? Dari dulu sudah didatangi petugas dari kelurahan mas. Kapan itu mas? Kemarin baru kemarin pengarin sore. Dapat undangan? Dapat undangan ya.